السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وهو الواحد العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كو مسلمين رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Biarkanlah hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkanlah pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada berbatas. Biarkanlah saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia, karena kata Allah itu masih tetap terucap, karena Allahu Akbar tetap membahana, membuat yakin pada Allah menghujam dalam, menghias setiap helaan nafas kehidupan. Maka biarkanlah bahagia menyapa setiap jiwa manusia. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa. Darinya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara, adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan soleh akan dikumpulkan kembali di dalam surganya. Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk bersama dengan orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri dan anak-anak mereka. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstruktur upaya global untuk meruntuhkan bangunan keluarga itu. Merebaknya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah, terutama dengan media internet, sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpasangan antara laki-laki dan perempuan hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya. Menyebarnya penyakit AIDS yang sangat mematikan adalah akibat dari perilaku homoseksual dan lesbianisme yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaku menyimpang ini
hanya mengundang petaka berupa penyakit mematikan, kepunahan ras manusia, dan kemurkaan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat menjijikan perilaku sebahagian politisi yang berupaya untuk melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan rasa malu. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang bahkan bangga dengan dosa. Wallahul musta'an. Maka benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka silakan berbuatlah sekehendakmu. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya. Saat pengguna media sosial yang semakin liar menerabas semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas, segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim dengan adanya kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekadar kita pandang dari sudut fikih semata, namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan pada anak cucu kita? Belajarlah pada Nabi Nuh alaihi salam yang demikian peka memproteksi generasi dari kekufuran, bukan justru memberikan ruang pada kekufuran. Wa qala Nuh Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Innaka, sesungguhnya ya Allah, in tazarhum yudillu ibadak. Jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajirong kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir kepadamu. Wallahul musta'an wa ilaihil mushtaka. Keadaan semakin menjadi menggeramkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral sang nabi tercinta Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olok-olokan. Bahkan ada yang dengan demikian hina menjadikan nama beliau yang mulia sebagai iklan miras. Semoga Allah menghinakan mereka dengan sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Wallahul musta'an. Namun sesaat kembali kita sadar bahwa seberapa besar pun masalah dan seberapa besar pun problema, ia tak akan mungkin lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tak akan mungkin melampaui kodrat dan kemahabesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan haji tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah kehidupannya lah menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah kurban dan haji. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana di zamannya ia menghadapi multi problem yang mungkin lebih hebat daripada apa yang kita hadapi sekarang, yang saat belianya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya dapat dipahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang mulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskannya kepada anak keturunannya. Wa wasa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Keyakinan akan tauhid inilah yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan benar-benar menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang soleh sebelum mereka telah dijadikan berkuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan sesudah ketakutan mereka, akan digantikan dengan rasa aman. Ya'budunani, mereka beribadah kepada Allah. La yushriku nabi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dhalik faulaika humul fasikun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah perjanjian itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Keluarga yang bertauhid adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi segala macam masalah. Bukankah mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat? Sebaliknya, kekufuran dan kemaksiatan adalah merupakan faktor utama kelemahan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah." وَإِيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابِ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Wahai sekalian manusia, kata Allah, telah dibuat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sungguh amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin, as'adakumullah, semoga kebahagiaan selalu bersama dengan kita semuanya. Kemudian, perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya, yaitu solat. Ya, solat penyambung jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Solat pelipur segala duka dan lara. Solat pencegah diri dari setiap dosa. Solat pemantik kekuatan yang tiada tara. Munajat Ibrahim alaihi salam Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah. Rabbana, wahai Rabbku, liuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan sebahagian manusia, hati sebahagian manusia cenderung cinta kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi hamba yang bersyukur. Jangan pernah menyerah untuk mewariskan ketaatan yang satu ini pada setiap buah hati kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk senantiasa mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perlu mengevaluasi solat kita dan menjadikannya lebih berkualitas. Keluarga yang ahli solat adalah pilar kekuatan bangsa ini. Generasi terlemah adalah generasi yang melalaikan solat, yang berakibat jiwanya menjadi liar dan dipermainkan oleh hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka para nabi pengganti yang sangat jelek, yang mereka menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan.
Demikianlah pentingnya solat ini. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada umur 7 tahun mereka. Wadribuhum wa hum abna'u ashar, dan pukullah mereka dengan pukulan sebagai pendidikan untuk salat saat mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Tentu proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 sampai 10 tahun telah berjalan lebih 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih 5000 waktu salat. Merupakan suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih sayang yang disiplin. Alangkah indahnya nasihat orang tua yang mengajak anaknya sholat. Bunayya, tawadda wa kum lis-shalah. Wahai anakku, berwudulah dan tegakkanlah sholat. Wa salli li rabbika taksib ridah. Sholatlah untuk Tuhanmu, niscaya engkau akan mendapatkan keridoannya. Idza radiyallahu an muslim. Karena Allah jika meridhoi seorang muslim, yanalu sa'adata tiwalal hayah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam seluruh hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, hafizakumullah, ketahuilah bahwa Al-Quran telah turun. Kitab kebahagiaan adalah Al-Quran. Yakinlah bahwa ia adalah obat segala macam penyakit, termasuk semua penyakit-penyakit moral yang menggerogoti jiwa generasi pelanjut kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan penyejuk dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadikanlah diri kita ini dan anak-anak kita sebagai prajurit-prajurit Al-Quran yang beredar sesuai garis edar Qurani, yang hidupnya berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran, yang Al-Quran bukan hanya di sakunya namun juga di dada dan di dalam hatinya, yang mekarkan semua asa azamnya. Al-Quran itu adalah inspirasi dan ia adalah motivasi, melucutkan generasi dengan kekuatan ilahi tak tertandingi. Berjihadlah dengan menyebarkan cahayanya yang gemilang. Allah berfirman, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Niscaya kegelapan akan sirna dan kebatilan akan lenyap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara kita. Saatnya kembali ke rumah. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, rahimakumullah. Bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong gelap itu. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat, dan itu bermula dari keluarga pejuang yang melahirkan para pejuang. Saat Al-Aqsa dijajah kaum Salibis dan Al-Quds Yerusalem banjir dengan darah, maka muncullah Imaduddin Zanki membela. Kemudian lahir darinya pahlawan besar sepanjang masa, Sultan Nuruddin Az-Zanki. Dari semangat seorang ayah pejuang, Najmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari seorang Sultan Khairun, lahirlah Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku. Dari seorang Sultan Malikusayid, lahirlah sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dari keturunan Sultan Agung, lahirlah sang putra tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Dzurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Satu keturunan yang datang dari sebahagian keturunan dari yang lainnya,
dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Semoga dari rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial. Semoga dari rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa, akan lahir di Diponegoro dan Hasanuddin masa kini para pejuang dan para penjaga panji-panji tauhid di Nusantara, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran yang takutnya hanya pada Maha Kuasa, yang harapnya hanya pada Sang Maha Pencipta, yang impiannya hanya menebar bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Pemimpin yang adil pada hari kiamat kelak akan mendapatkan keutamaan khusus, yakni akan mendapatkan naungan Allah, sehingga dia tidak akan merasakan panasnya matahari pada saat itu di hari kiamat, ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada para pemimpin dan pemegang kebijakan politik agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap putusannya, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan gadaikan umat dan bangsa ini ke dalam kebinasaan. Kezaliman hanyalah ruang-ruang gelap yang akan menjerumuskan pada jurang neraka yang kelam. Rasulullah bersabda, "Ittaqudz-zulma." Takutlah kalian dengan kezaliman. Fa innadz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Wahai para ayah, wahai para ayah, jadilah ayah siaga penuh cinta. Setulus doamu adalah sebening hati anakmu. Seindah perangaimu adalah selurus budi pekerti buat buah hatimu. Sekuat harapmu adalah seteguh azam generasi pelanjutmu. Dikaulah penanda ilahi di dunia ini. Wahai para bunda, hadirlah pada jiwa anandamu. Kaulah madrasahnya. Engkaulah pelabuh hatinya. Engkaulah kasih sejati. Engkaulah benteng jiwa. Bahkan surga ada di telapak kakimu. Maka jangan hadirkan neraka di tangan-tanganmu melalui segenggam layar kaca kepada anak-anakmu. Wahai para ananda, petarung zaman, mujahid Al-Quran. Wahai para ananda, petarung zaman, mujahid Al-Quran. Majulah ke hadapan, teguhkanlah langkahmu. Akhlak mulia adalah pakaian terindahmu. Tauhid adalah inti jiwamu. Jihad adalah jalan hidupmu. InsyaAllah di surga kita bertemu. Wahai para muslimah sejati, hijabkan raga dan jiwamu. Kehormatan adalah segalanya bagimu. Jangan terperdaya pada musang berbulu domba. Gembirakan selalu dirimu dengan kitabullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para penggerak dakwah, wahai para penggerak dakwah, satukan tekad, satukan harap, indahkan kata pada saudaramu. Jangan ada luka di antara kita. Jikapun ada kata menggores jiwa, maka saling maaf menyatukan segala asa. Bukankah Allah telah mensifati mereka yang bertakwa sebagaimana firman-Nya, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'." Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. "Wal kadhiminal ghaiz." Mereka menahan amarahnya. "Wal 'afina 'anin-nas." Mereka suka memaafkan kesalahan manusia. "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai kaum muslimin, kitalah garda terdepan bangsa ini. Jagalah negeri warisan para pejuang ini, Nusantara tercinta. Biarkanlah setiap jengkalnya bertasbih dalam tasbih semesta. Hadirkan cinta dari setiap rumah kita. Negeri ini akan jaya biiznillah, dengan keluarga yang kuat, dengan keluarga yang penuh berkah,
dalam iman yang bertahta pada setiap jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin dekat pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai dengan tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, atau kambing yang genap 1 tahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba ataupun kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang, kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa ada batasnya. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih langsung hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga sholatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya tidak diambil dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, baik itu kulit ataupun dagingnya. Meskipun dia juga bisa mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai bentuk sedekah ataupun hadiah. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian, buat pemiliknya, buat hadiah, dan buat sedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menengadahkan jiwa, memohon dan berdoa kepada Allah Sang Penggenggam Semesta. Ya Allah, ampuni kami, hanya itu pinta kami. Ya Allah, ampuni kami, hanya itu pinta kami. Dosa kami melangit, namun ampunan-Mu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Mekah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Jadikan kami anak yang berbakti, dan jauhkan kami dari durhaka. Satukan kami dalam rahmat-Mu hingga berkumpul di surga-Mu. Ya Allah, satukan hati kami dalam meniti jalan juang ini. Hilangkan semua kebencian. Buat kami saling mencintai karena-Mu. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami. Berilah petunjuk-Mu kepada mereka dalam perjuangan ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Layar telah kami kembangkan, sauh telah kami terangkan, sauh telah kami terangkat. Bimbinglah perahu juang ini untuk berlayar menuju pulau harapan, atau biarkan kami tenggelam dalam lautan kasih sayang-Mu. Allahumma taqabbal duhayana wa la taj'alna duhiyatan li'a'da'ika wa a'da'ina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala 'abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.